Scott Sid ni patut dia lebih dikenalilah dengan orang ramai. Aku rasa dia harus, sebab benda ni apa yang kita orang as a rantai, apa yang kita faham tentang kreatif, sebab benda-benda ni akan ada relate-nya dengan kreatif punya benda lah. Macam mana korang nak buat trik guna tangan, itu satu benda yang aku rasa yang bagus lah fingerboard sini. Separatekan dengan kita punya annual event. Sebab apa? Sebab kita nak pesta kecil ni kita brandingkan untuk memanggil all the collective macam Positivo, macam kolektif-kolektif lain yang buat teater, yang buat bazaar. So kita orang try combine dengan diorang. Rantai actually dia sebuah creative platform untuk creative people yang ada dekat Malaysia lah. Sebab tu apa yang kita orang try nak relatekan dengan fingerboard scene, sebab kita nampak benda tu adalah salah satu elemen kreatif dalam youth punya youth dekat Malaysia lah.